Limpa. Hari ini sekali special edition Independence Day, bener ya gue ya? Kita tetap setia. Tetap setia melayani klien, klien kita. Kita tetap setia, tetap setia membela klien kita. Neng, 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 neng. Mau event kembali seperti biasa, dan hari ini kita ada dua event. Yang pertama di mana, Feb? Yang pertama di Klub Kelapa Gading, yang kedua itu ada di Serpong. Hari ini gua, Feby, Michelle, sama Philip dan Kak Dika nanti bakalan pegang event yang ada di Kelapa Gading. Jadi tunggu kita sampai ke persiapan nanti di venue. Jadi guys, kita udah nyampe nih sekarang di venue-nya. Sekarang kita lagi prepare dulu ya, Feb ya, buat acaranya hari ini. Nah, sebelumnya kita introduction dulu. Pada hari ini yang bertugas ada Alberto Fernando sebagai gitaris PIC. Oh, PIC. PIC, person in charge. Dan juga ada Philip sebagai bangketnya. Oh, the head bangket salam for today. Halo. Keringetan, cuy. Lepek. Oh, lagi jangan lepek katanya. Jangan terlalu lama di shoot. Dan kita juga ada Michelle di Asian. Halo. 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 Kita juga ada Feby sebagai PIC. Oh, ya, tadi udah lupa. PIC 3 4 5 6 7 8 Vindi ya. Oh iya guys, satu lagi belum datang Vindi. Tapi Vindi lagi on the way, tungguin ya. Guys, kita habis makanan nih guys, sama minuman. Yang traktir sadrak guys. Ya. Terima kasih karena Papua. Asik. Kasih sadrak ya. Kasih dum sih. Coba Starbucks. Enggak sih. Dam-dam. Gua enggak suka Starbucks. Kayaknya anggur. Anggur apa? Anggur ini Nutrisari apa ke? Anggur perjamuan. Ya Limbang. Lu jangan sampai gua acak-acak bulu ketek lu nih. Parah sih lu kalo dibeliin dum-dum. Padahal Sadrak beliin kita dum-dum, parah sih ya. Biarin ya Sadrak, gue yang minum. Parah saat lu punya dia yang minum. Kok blur ya? Video kayak video kok blur ya? Five minutes later. Kerja lembur bagai kuda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka. Yang lip. Eventually. Ini bocah bangun-bangun nyanyi ini. Lihat ah, lagi kerja dengerin lagu kayak beginian gimana enggak ngantuk orang? Enggak, ini opening buat kita semangat. Kita harus buat hati kita tenang, pikiran kita tenang, sehingga nanti waktu kita kerja, kita konsen dengan apa yang sudah jobdesk kita. Kadang ketenangan itu dibutuhkan sebelum kita memulai suatu kegiatan yang penting. Sering-seringlah bangkit sama pinggir. Anjay. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke lift, jangan makan dulu. Ke segmen makanya gak boleh pakai tangan. Challenge. Hah? Gak boleh pakai tangan. Jadi di challenge hari ini piringnya kotor anjing. Enggak, udah cuci. Itu emang sumpah, dari sumpah, lu lihat nih. Itu emang udah dari sananya, enggak dari sananya, dari sananya. Ini yang bisa dihapus dong, lu lihat dong. Iya, bisa, udah dicuci, tenang aja, itu steril. Enggak apa-apalah. Nah, jadi hari ini vitamin lebih tuh. Jadi hari ini segmennya adalah karena hari ini hari kemerdekaan, yang kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 73. Kan kalau lomba makan kerupuk tuh udah biasa. Sekarang hari ini kita makan lomba makan teman. Makan teman. Kalau panjat pinang udah enggak ada ya, Pep. Diganti apa, Ben? Panjat sosial. Panjat sosial. Jadi tawa lu. Tahu, tahu, tawa lu. Jadi hari ini kita udah siapin citato. Citato itu rasanya sapi panggang. Jadi
kan sapi kan ada banyak tuh, sapi saus Padang, sapi... Wah! Lu gak ada sapi saus Padang? Sapi saus tiram. Kerang saus Padang ada. Sapi rebus. Nah sekarang yang paling terkenal itu kan sapi lada hitam. Nah itu udah ada sapinya tuh, tatonya tuh. Sekarang kita tinggal tambahin. Di apa ini, bukan sapi ya, ini kentang ya. Iya tapi rasa sapi. Enggak, gua maunya sapi beneran di sini. Ada sapi. Yang nih. Gede, cepet. Tambahin. Tada, lada. Pegang. Kenapa citato lada hitam, bukan sapi lada hitam? Ya udah citato lada hitam. Terus karena ladanya itu lada putih, coba kasih lihat tulisannya. Kasih lihat lada putih, berarti belum hitam. Kita hitamin pakai ini. Oli. Oh, reginya. Oli. Oke, kalau gitu sekarang Icel boleh ditaruh ke citatonya, terserah Icel mau sebanyak apa, sedikit apa. Yes, mantap. Eh, bisa sembarangan lu, Cel. Orang sakit ini lu. Jadi, peraturannya mereka harus makan citato loh, Mbak. Tapi citatonya, cara makan citatonya enggak boleh pakai tangan. Yes, mantap tuh. Nah, udah. Satu lagi. Oke. Nah, yang menang adalah siapa yang cepat lebih cepat habis duluan. Dan yang pastinya jangan pakai tangan ya. Oke, okay. Siap nih. Semuanya? Eh, sabar dong, air putih dulu bentar. Boleh. Ini nih air putihnya nih. Air putih. Nih. Ah. Gue minumnya dum-dum dong. Wih. Oh iya, minumnya apa, Fir? Dum-dum. Ini minum air putih, Gen. Emang gue tau. Ciki-ciki dum-dum. Ciki-ciki dum-dum. Alala dum-dum. Eh, gue gak okay. Siap nih. Duduk dong. Nah, berutut, kayak mau digorok sama ISIS ceritanya. Nah, kayak gitu, kayak Berto pintar tuh. Oke? Siap ya? Eh, semua mau siap. Udah siap? Nah. 3, 2, 1. Enak tuh. Mantap. Mantap kali. Cocoknya mirip-mirip. Iya, Glip. Lu kayak lapar kayaknya. Ayo, siapa kayak akan menang? Si Glip kocak lu. Lip, lu malah bikin jadi krem-kremen, jadi susah makan ntar. Susah habis, masih lu isep-isep lu. Keselak lu tuh, kayak Bertono. Woy, kayak kuda anjir makannya. Kerja lembur kayak kuda, makan kayak kuda. Seneng banget tuh, buset. Kayak kuda. Ayo Ber, semangat. Ih, jorok anjir nih, Lip. Lepain ke tempat Ber. Jorok anjir. Mental-mental cita tuh dari mulutnya anjir. Enggak boleh gue jorok punya ini. Kalau makan sampai tolong anjir. Enggak ada. Gak punya dong. Sampai habis. Jorok anjing. Cuma tuh. Ini kayak arak-arak gigi. Lu kayak arak-arak digang tuh. Jorok lagi. Ayo Ber, kalau pakai waktu lu kalah Ber, kasihan lu. Ih, jorok. Gimana sih, Pak? Ini saya kuat, anjir. Jorok, Ber, tuh. Ternyata sih lagi waktu. Gua. Tak sampai habis. Eh, sumpah inggris gue. Udah neto sebi tuan. Eh, inggris gue. Eh, itu dong. Eh, itu dong. Eh, itu dong. Gak ada tisu. Sabar tuh siapa? Gue pengen muntah ini, weh. Gue cuma ngusah pengen muntah, anjing. Eh, coba. Cici dong. Sumpah, weh. Gue coba tuh. Sumpah. Kemulut gua, tapi tuh kemulut gua bego. Sini. Kemulut gua, Tat. Boleh. Tat, kemulut gua bego, Tat. Kelap, pedesnya jadi gak seru. Nah, gak usah ingus kan? Ayo, Lip. Ish, Lip tinggal dikit lagi. Ayo. Flip, ayo Lip, dikit lagi Lip. Kain dulu Lip. Biar masih banyak, Ber.
yang remah-remah aja deh, yang bisa kelihatan tuh, yang kelihatan, nah, yang kelihatan kamera harus banget. Sret! Dan ternyata pemenangnya adalah Fili. Tunggu tadi. Oke. Ber, tapi abisin Ber tetap. Coba coba, gue ingus aja ini. Coba pindah, saya balapin. Ingus gue bego. Tolong anjing. Oke. Kenapa emang lo gak ada? Langsung ngalir kamu. Oh gitu. Jadi lo mau gue lo. Jangan gue bales lo. Jangan, betul, nah yang bales. Gak ada buat tisu. Ada di mobil tapi Lip, lo mau ngambil. Feb, gak ada tisu. Gimana nih, gimana nih anaknya baru datang? Anaknya baru datang walaupun jam yang ngaret, tapi kita harus tetap menghibur dia. Betul. Bagaimanapun, gak boleh panik. Gak boleh panik. Pertama gak boleh panik. Kedua, yes, kita harus selalu memperlayakan seorang klien itu sebagai seorang rakyat. Betul. Gimana pun dia gak bisa salah. Betul. Karena dia yang mempunyai acara hari ini. Kita harus memberi all out apa yang kita punya, yes, profesionalitas dari kita. Antisipasi pastinya. Antisipasi yang pastinya, kita gak boleh panik, kita harus profesional, dan juga selalu menghibur dia, gimana pun caranya. Itu dia kita dari Skyline. Mantap! Supaya semuanya lancar, kita serahkan sama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu, dan malam hari ini kebetulan kita menghargai teman kita yang mendapat tanggung jawab lebih. Dan semoga semuanya lancarkan, silakan melepaskan beban yang bawa kita di dalam doa. Karena Filip hari ini adalah bangkit. Yes. Kita mulai acara ini dengan doa. Gue bakal membesar agama Katolik, kalian boleh mengikuti dengan musik. Cut you for Phoebe! Success! Have fun. Yeah. Safety can be fun. Okay. Apa? The next safety can be fun. Have fun. Safety can be fun. Yes. Yeah. Udah siap? Ada yang mau disampaikan di vlog sebelum masuk? Barangkali temen nonton, gitu kan? Barangkali temen kamu nonton, mungkin mau ngomong apa? Deg-degan. Tegang. Tapi teman kamu di dalam udah seru-seru loh nungguin kamu. Oke. Kapan aja malam ini, oke? Siap, pas dulu. Anjay. Ayo loh, ayo loh. Ayo loh, gue grecokin loh. Kita semua pada bulan Desember kemarin. Namun, beliau memang sebelum kepergiannya sudah merencanakan ini untuk Phoebe. Jadi, ini termasuk salah satu memang planning beliau dan saya lanjutkan untuk direncanakan, untuk dijalankan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya kita semua bisa menikmati malam ini. Doakan. Oke, semuanya kita sudah selesai akhirnya vlog event di siapa tadi namanya? Oke, semua jadi hari ini sudah selesai. Event di venue, di venue. Oke, oke, oke. Terakhir merdeka ya. Yes. Oke. Okay. Jadi gue ntar bilang jangan lupa like, comment. Oke, okay guys, hari ini event kita udah kelar. Ya, kan. Dan ini kan, di Kelapa Gading, Kelapa Gading dan juga di Serpong. Pokoknya hari ini udah pecah banget dan semuanya berjalan dengan lancar. So, akhir kata kita sekali lagi Skylight EO mengucapkan Minal Aidin wal Faizin. Goblok. Selamat hari ulang tahun buat Indonesia yang ke-73. Merdeka! Merdeka! Merdeka dari mantan. So, see you at the next vlog. Bye.